Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia akan mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah yang signifikan ke Palestina. Selain itu, pemerintah Indonesia akan mengirimkan tenaga kesehatan rumah sakit lapangan untuk beroperasi di Gaza, Palestina. Hal itu diungkapkan Prabowo saat ditemui di kediamannya di kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan. Presiden terpilih 2024-2029 itu menambahkan, Provinsi Jawa Timur juga siap menerima 1.000 anak Palestina dan orang tua yang terkena trauma untuk dididik di pesantren Jawa Timur. Hal itu menurutnya sebuah gagasan dari Cagub Jatim, Kofifah Indar Parawansa. Di Gaza, Palestina, Indonesia juga tegas mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, mendukung solusi dua negara, two state solution, dan juga kami mendukung semua usaha ke arah gencatan senjata segera menghadapi bencana kemanusiaan yang luar biasa, penderitaan rakyat Gaza, rakyat Palestina yang luar biasa, dan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo telah menginstruksikan saya di Shangri-La Dialog untuk Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah kekuatan yang signifikan, dan juga kami siap segera mengirim tenaga rumah sakit lapangan untuk beroperasi di daerah Gaza. Dalam hal ini kita akan kerjasama dengan mitra-mitra kita dari kawasan tersebut, terutama Uni Emirat Arab. Menanggapi hal itu, Ibu Kofifah menyampaikan gagasan beliau, inisiatif beliau, karena beliau juga dengar inisiatif Indonesia untuk mengevakuasi 1.000 korban, 1.000 pasien yang luka-luka. Beliau memiliki gagasan juga untuk menawarkan bahwa Jawa Timur siap menerima 1.000 anak-anak Palestina dan mungkin juga beberapa ibu-ibunya yang kena trauma, mungkin tidak luka-luka tapi kena trauma, untuk sementara dididik, dirawat di pesantren-pesantren di Jawa Timur. Tapi saya ketemu beberapa tokoh juga dari Jawa Barat, begitu dengar gagasan Ibu Kofifah, mereka juga siap. Pesantren-pesantren di Jawa Barat pun siap. Dan saya kira di seluruh Indonesia siap untuk menerima anak-anak dan korban-korban dari Palestina.